Sekarang kan masih masuk bulan Syawal ya Pak Gi ya. Yeah. Ya. Mungkin ini ada satu tema atau satu permintaan dari masyarakat mungkin pas nih karena banyak yang bertanya tentang bulan Syawal nih puasanya seperti apa sih yang dikatakan puasa 6 hari itu kan gitu ya. Yeah. Ya. Pemirsa kita bahas hari ini yaitu tentang tema puasa 6 hari di bulan Syawal dan fadilahnya. Seolah pertanyaannya mohon diperhatikan. Pertanyaannya, apakah ada hadis Nabi yang menerangkan puasa 6 hari di bulan Syawal? Dan kalau ada, bagaimana fadilahnya? Ini pertanyaan Pak Gi. Baik, saya kira. Silakan Pak Gi. Puasa di bulan Syawal itu adalah berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Yeah. Jadi kalau dalam Al-Qur'an apakah ada dalilnya puasa 6 hari di bulan Syawal? Memang kita enggak temukan. Yang ada bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya itu menceritakan tentang diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, tentang masalah puasa disyariatkan puasa di 6 hari di bulan Syawal adanya di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya diakui oleh ulama pakar-pakar hadis sebagai hadis yang sahih. Ya. Tepatnya hadisnya adalah hadis riwayat Imam Muslim ya. Di sini dikatakan bahwa hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyi hadisnya man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin fadzalika siyamud dahri. Yang artinya adalah man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min syawalin, kemudian ia mengikutinya, mengiringinya sitan itu sebanyak 6 hari min syawalin dari bulan Syawal. Fadzalika siyamud dahri, maka yang demikian itu sama seperti pahala puasa setahun penuh. Ini hadisnya disebutkan di sini adalah rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim di Kitabu Siyam yang ada di dalam kitab sahih Muslimnya itu di dalam kitab puasa. Nah, jadi hadis yang berkaitan dengan fadilah atau disyariatkannya puasa di bulan puasa 6 hari setelah Ramadan yakni di bulan Syawal, berikut fadilahnya saya tegaskan adalah hadisnya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang sangat mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Apa misalnya filosofinya puasa 6 hari di bulan Syawal ya setelah Ramadan ini dikatakan seperti puasa selama 1 tahun. Jadi oleh ulama dijelaskan ya, ada dalam kitab namanya Ad-Durrah, itu dikatakan bahwa kalau misalnya kita melihat dalam dalil-dalil yang lain, kan ada dalam Al-Qur'an itu mangja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang melakukan satu kebaikan itu paling tidak minimal kan pahalanya itu 10. Iya. Nah, kemudian 1 tahun itu Pak Andre ada berapa ratus hari? 360 hari. Nah, ketika kita puasa di bulan Ramadan yang biasanya walaupun ada yang 29 hari tapi biasanya 30 hari, seperti yang kemarin Ramadan yang 30. Lalu 30 hari. Berarti kalau kita puasa 30 hari, setiap harinya katakanlah 10. Minimalnya 10 pahalanya misalnya. Kalau kali 30 hari berarti 300. Nah, kemudian ditambah dengan 6 hari setelah Syawal setelah Ramadan di bulan Syawal. Berarti kan 6 hari kali 10 60. Nah, berarti disatukan antara Ramadan yang 300 pahala dan 6 hari di bulan Syawal yang 60, berarti pas
sama dengan 1 tahun. Yeah. Jadi orang yang puasa di bulan Ramadan dan sekaligus diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi di sini ya kasyami dahri seperti orang yang puasa setahun, karena melihat katanya 30 hari di bulan Ramadannya ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, dijumlah berarti kan 360 pahala. Sementara setahun itu 360 hari. Yeah. Itu kaitan dengan masalah fadilah atau masalah keutamaan. Yeah. Cuman masalah mungkin selanjutnya, kadang-kadang di masyarakat ada yang bertanya, Pak Andre, apakah puasa di bulan 6 hari di bulan Syawal ini harus langsung setelah katakanlah misalnya kemarin Idul Fitri hari Kamis ya, dan hari Kamis kita Idul Fitri, apakah hari Jumatnya langsung puasa nyawalan istilahnya bulan Syawal, atau bisa ditunda dulu yang penting masih di bulan Syawal, seperti sekarang ini kan masih ada di bulan Syawal. Nah ini kadang-kadang di masyarakat ada yang suka bertanya. Nah dijawab di sini bahwa yustahabu tatabu idza aftara yaumal id. Ya memang disunatkan bagusnya itu Pak Andre langsung setelah kemarin hari raya, karena hari raya itu kan walaupun kuat tetap tidak boleh puasa, karena diharamkan puasa ya. Dua hari raya seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan ditambah hari Tasyrik yang 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu sepakat ulama bahwa 5 hari ini tidak boleh puasa. Harus batal gitu. Artinya kalau walaupun kuat mulu puasa ya dari dosa, karena kan diharamkan. Itu ada hadisnya ya. Apalagi yaumul Idul Fitri ini dikatakan hari raya yang harusnya kita ya bersukaria, bisa makan-makan dengan ya kerabat, dengan ya keluarga lah. Dalam hari Tasyrik dikatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari Tasyrik juga hari makan-makan dan minum-minum ya. Itu ada hadisnya yang mengharamkan puasa. Nah, yang jadi masalah itu apakah mesti setelah hari Kamis kita buka, nah hari Jumatnya harus puasa, langsung puasa Syawal, atau bisa nanti aja lah setelah misalnya tamu reda enggak ada, kemudian ada misalnya kue-kue juga pada habis. Nah ternyata mengenai masalah tatabu langsung setara terus menerus ini, ya ini hukumnya hanya sekadar ya sunat, jadi ya tidak merupakan istilahnya kewajiban. Jadi di sini dikatakan bahwa tahsulu bi siyamiha fi awali syahri au akhirihi. Jadi bisa berhasil dalam arti boleh puasa 6 hari bulan Syawal itu fi awali syahri, di awal bulan, di awal bulan Syawal, au akhirihi atau di akhirnya. Artinya enggak harus di awal, misalnya pertengahan atau di akhirnya. Wa mutatabi'ah au mutafariqah. Dan bisa secara terus-menerus atau bisa dipisah-pisah. Kadang-kadang kan masyarakat ada yang nanya apakah puasanya terus lanjut gitu, misalnya di hari ya katakanlah hari Jumat, Sabtu, Ahad terus sampai 6 hari itu selesai. Apakah harus begitu atau bisa dicicil? Misalnya untuk minggu ini puasa berapa hari, nah minggu depannya di bulan Syawal berapa hari, atau Senin Kamis ya, atau Senin Kamis misalnya. Nah ini dibolehkan baik itu secara terus menerus lanjut atau mutafariqah itu secara berpisah-pisah dicicil tadi. Kenapa alasannya? Li itlaqil hadis wa adami taqyid li ayamin ma'lumah fi syahri Syawal. Karena hadis itu berbicara secara mutlak dan tidak diikat dengan hari-hari tertentu, yang penting ada di bulan Syawal. Ya, jadi bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, yang penting masih ada di bulan Syawal. Cuma di sini ada tambahan walakin ilmu badaroh bisyam aula. Akan tapi kalau bergegas cepat-cepat untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal tadi, aula itu lebih utama untuk dilakukan.
Alasannya apa? Alasannya di sini ada dua ya ayat Quran yang dikemukakan. Yang pertama firman Allah fastabiqul khairat, itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 48, bukan Maidah 51 ya, tapi ayat 48 ada firman Allah fastabiqul khairat ya, selain ada dalam surah Al-Baqarah juga. Yang intinya fastabiqul khairat itu kalian harus berlomba dalam kebaikan. Ya. Itu. Jadi dalilnya kenapa ulama mengatakan walaupun boleh puasa 6 hari bulan Syawal itu di awal, di tengah, dan di akhir bulan, asalkan masih di bulan Syawal, akan tapi diakui yang lebih utama itu di awal. Alasannya karena ketika kita puasa 6 hari bulan Syawal di awal bulan, ini ada di sini ada istilah fastabiqul khairat, ada berlomba di dalam kebaikan. Beda kan Pak Andre, kan kalau misalnya orang langsung puasa bulan Syawal di awal-awal Syawal tadi dengan saya nanti aja. Jadi sepertinya kurang semangat gitu ya. Dan kalau di awal banyak ujian bagi. Nah, di awal ujiannya memang ujian opor, ujian rendang kan gitu ya. Tuh. Nah, ditambah lagi ya dalil yang kedua, kenapa lebih utama dari awal? Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 21. Ya, sabiqu ila magfirati mir rabbikum al-ayah. Artinya sabiqu itu kalian harus berlomba. Ya, musabaqah itu kan competition ya. Musabaqah artinya kan perlombaan. Sabiqu, berlombalah kalian ila magfirati mir rabbikum, untuk meraih magfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Nah, jadi ayat ini baik itu fastabiqul khairat atau sabiqu ila magfirati mir rabbikum, intinya Allah Subhanahu wa taala lebih ya menyukai kepada orang yang ketika berbuat hal yang baik itu bergegas. Jadi enggak loyo, enggak lelet, ya, enggak ditunda-tunda, entar aja. Ya. Nah, tapi inginnya itu yang segera aja. Itu dalilnya kenapa lebih utama dilakukan di awal ya bulan Syawal itu, ya, walaupun bukan tanggal 1 tentunya. Ya. Karena kan tanggal 1 hari raya. Ya. Nah, di dalam kitab ini dikatakan wal musara'ah fil khair amrun hasat alaihi syariah al-islamiyah wa nadabat ilaih. Mempercepat dalam berbuat hal yang positif, yang baik, seperti tadi kita di awal bulan Syawal sudah melakukan puasa, amrun sesuatu masalah ya, suatu perkara hasat alaihi syariah al-islamiyah, yang telah didorong oleh syariat agama Islam, wa nadabat ilaih, dan dianjurkan untuk melakukannya. Walima fi ta'khiri siyam minal afat allati qad ta'ridul insan wa tashmulu an ada'il ibadah. Dan ditambah lagi kalau di akhir-akhir ya puasanya itu kadang-kadang katanya suka banyak gangguan sehingga menjadi sibuk ya untuk melakukan ibadah tadi, wa tafutu 'alaihi hadhil fadilah, yang akhirnya menjadi lepaslah, menjadi hilanglah keutamaan yang akan diraih. Biasanya Pak Andre kalau kita nanti aja lah, ntar aja ya, akhirnya kadang-kadang sakit kita ya kan, nggak tahu kita datang misalnya sakit walaupun kita nggak mau ya. Nah, sakit itu kadang-kadang kan kurang sehat, terganggu kesehatan kita, kadang-kadang nggak kita yang sehat, mungkin juga ada keluarga kita yang biasanya dia untuk memasak untuk sahur akhirnya kan nggak bisa karena dia sakit, akhirnya kita menjadi agak terganggu juga untuk sahur, akhirnya nanti lagi. Itu jadi artinya kadang-kadang kalau di akhir-akhir itu suka ada gangguan-gangguan tadi. Maka oleh karena itu sepakat ya, ulama walaupun boleh puasa 6 hari di bulan Syawal ini boleh di tengah-tengah bulan, bahkan bisa di akhir ya asal masih bulan Syawal, tapi berdasarkan dua firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fastabiqul khairat dan sabiqu ila magfirati mir rabbikum di surah Al-Baqarah, Al-Maidah, dan surah Al-Hadid tadi, berarti dengan kita di awal bulan Syawal melakukannya itu sudah menunjukkan bahwa kita ini semangat untuk meraih fadilah keutamaannya lebih baik ya. Itu lebih lebih baik. Baik, pemirsa, saya kira sudah cukup jelas kajian yang disampaikan oleh Morobi kita. Jadi yang belum sempat puasa 6 hari
bulan Syawal, masih ada kesempatan. Jadi bisa diselang-seling, artinya waktunya tidak harus berterus-terusan, tapi juga bisa di akhir bulan Syawal, yang penting jangan terlewatkan, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan puasa seperti satu tahun. Amin, amin, amin. Ya.